Dek. Kita zoom up sikit. Sebanyak bagi dapat. Alhamdulillah. Kita zoom up sikit. Okay. Take one. Action. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ya, saya harap semua sihat. So, seperti biasa hari ni tagline masih. Dan selamat tahun baru lah, ya, saya harap masih tak terlambat lagi lah nak ucapkan selamat tahun baru. Sebab sekarang dah berapa bulan dah? Dah 7 Januari. Jadi 7 Januari baru saya dapat video lah. Sebab apa ya, saya mengambil masa yang sangat lambat dan lama untuk buat benda ni. First of all, mungkin video kali ni Yasin akan banyak cakap saja. Dan Yasin try cerita something. Yasin tak berani nak. Bukan tak berani, bila Yasin kata azam, mostly Yasin tak buat. Tapi target pun boleh jadilah target. Yasin punya impian kot basically. Dan Yasin rasa benda ni Yasin nak share kepada hampir semua. Dan hopefully dengan Yasin share ni, kita semua ni dapat buatlah something untuk tahun 2024 ni. So, first of all, siapa kenal Yasin Amrul ni sebagai apa? Hampa tolong komen kat bawah. Hampa tengok muka budak ni, Yasin ni siapa? Hampa komen kat bawah lu. Okay, tu satu. Dan siapa tak subscribe, tolong like. Like lah. Like, subscribe, follow semualah kat semua social media Yasin. Okay, jom. Tahun ni, Yasin rasa tak perlu. Even untuk diri Yasin sebenarnya, Yasin tak mau set. Sebab semua orang tahu, azam mostly akan ke laut. Dan Yasin rasa tahun ni Yasin nak ubah sikit. Dan Yasin tak mau azam banyak-banyak. Yasin nak buat satu benda lah, iaitu Yasin nak target satu hari 1% improvement dalam hidup Yasin. Contoh, kalau sebelum ni Yasin main Facebook selama 2 jam, buang masa yang scroll, yang tak buat konten. Bukan yang buyakan, bukan fikir untuk buat konten, copywriting, video apa semua, bukan. Tapi yang buang masanya, yang tak generate income, yang kosongnya. Duk main scroll lah 2 jam. Contoh nak kurangkan 2 jam, 1% daripada 2 jam apa? Mungkin kurangkan 2 minit. So jadi 1 jam 58 minit. Tapi benda tu adalah improvement yang diri Yasin letak. Bukan dia improvement Yasin target. Tak mau banyak sangat. Sebab apa buat tu? Okay. Tu salah satu lah. Kedua mungkin kalau untuk dari segi badan, aku buncit sekarang, buncit sangat kan. So Yasin rasa untuk berat Yasin, Yasin okey. BMI Yasin okey untuk berat. Tapi untuk rasa tak sihat, kalau tengok perut pun buncit. Memang bila handle anak tu sakit sana, sakit sini. Bukan apa sakit belakang lah, sakit macam-macam. Macam orang tua lah, badan baru umur 30-an kan. So mungkin Yasin rasa, okay, kalau dulu target sangat nak kurus, nak six pack, mungkin tak boleh kot. Mungkin Yasin kena target seminggu sekali jogging yang tak payah lama. Yang pusing taman pun dah cukup, dah memadai. Just ataupun, okay, ataupun step kat jam tu, jam yang kita dah lari tu, sehari at least cukup 1,000 sikit sangat. 10,000 ataupun 7,000. 7,000 step sehari at least. So something yang benda tu sikit, kalau orang tengok biar betul sikit je orang target 1% lah. Contoh even pun income lah, okay, duit. Okay, kita ada gaji tetap, tak ada masalah. Itu biar, itu tetap, itu biar 96 gaji tetap tak kacau. Cuma yang baki pada 96, 6 sampai pukul 9 pagi esok. Apa yang kita nak buat? Contohnya dulu gaji kata target sehari Yasin dapat buat affiliate dan yang dapat close RM10 pun dah cukup dah. Ataupun nak sikit RM5 sehari, dapat jual barang RM5 pun dah cukup dah kat affiliate. Tak perlu banyak, tak perlu nak target seminggu aku nak 200 seminggu. Sebab bila kita buat tu, dia nampak besar dan rasa susah tau. Dia sebab Yasin perasan untuk diri Yasin sendiri, bila memang even wah Yasin pun tahulah Yasin punya masalah, terlalu berangan tinggi sangat, lalah pun tak cepat. Itu memang masalah Yasin, Yasin akui. So Yasin rasa mungkin lepas ni sebab ada orang cakap tak apa berangan tinggi, tak apa. Contohnya okay, berangan tinggi ni, okay, kita kat sini berangan tinggi ni, kalau berangan tinggi mungkin tak sampai ni, tapi dia akan sampai kat sini. Dia sampai lebih sikit, dia akan denak. Sebab kalau tak ada berangan, dia duduk kat sini, dia tak naik langsung. Betul Yasin akui benda tu ada. Cuma tak semua orang applicable lah. Tak semua orang sesuai kot. Tak untuk semua orang. Ya ada. So mungkin Yasin hanya target 1% je.
1% saja saya target untuk achieve tahun ni. Bukan, sorry. Setiap hari 1% improvement, 1% peningkatan. Okey, bahasa Melayu lah. Satu hari Yasin target 1% peningkatan dalam hidup Yasin. Tangan ni lah. Sorry. Okey, sekali lagi. Yasin target tahun ni 1% saja, 1% saja improvement peningkatan dalam hidup Yasin. Cukup. Sebab kalau satu hari 1% macam biasa semua orang dah dengar, kalau cukup setahun dah ada 365 hari improvement. 365% improvement. So bagus kan, dari segi number dah nampak banyak. So sebab apa target 1% supaya tak banyak? Yasir akui dan diri kita manusia mudah lupa, mudah leka, mudah lalai. Tapi tak boleh ada benda tu jadi alasan. Tetapi benda tu adalah juga salah satu memang dalam diri kita. Kena ingat benda tu. Itu adalah kelemahan kita, tapi tak boleh menjadikan kelemahan kita asbab untuk kita rasa sebab aku tak improve sebab ni lah, sebab aku lemah, aku lalai. Yes, betul. Kita lemah, kita lalai, kita leka, kita ada semua benda tu. Tetapi benda tu tak boleh menjadi hujah untuk memenangkan diri kita. Tapi di same time, kita kena akui dalam hidup kena buat something. Alamak, baby lah. Okay, Yasin cepat kan. So hopefully tahun ni untuk YouTube channel Yasin Amron sendiri, YouTube ke, Facebook ke, TikTok ke, Meta IG semua tu, Yasin hopefully Yasin ada improvement banyak. Daripada kalau tengok tahun lepas, teruk sangat. Video hanya berapa masih sikit tu. Basically video ni adalah untuk Yasin lah. Yasin share ni supaya bila Yasin tengok, weh, hang tengok balik video hang 7 Januari 2024 dulu hang janji apa. Hopefully macam tu lah kot. Dan video ni video panjang, tak tahulah, Yasin tak tahulah siapa akan tengok. Tak kisahlah. Dan Yasin ucapkan terima kasih kepada Y Army yang banyak support Yasin, yang banyak komen. Tahun lepas ada ibu yang buat kelas dengan Yasin, yang buat coaching. Terima kasih sebab hampa support Yasin. Dan yang masih jadi membership, terima kasih sangat. Ada berapa? Tinggal 8 orang lah kot. Tak apa, Yasin faham sebab Yasin pun tak banyak sharing. So buat perempuan subscribe. Dan benda tu tak ada masalah. Nak subscribe boleh, nak jadi ahli tak ada masalah, tak mau jadi ahli tak ada masalah. Yasin open je sebab benda tu betul lah. Buat apa nak bayar benda tak ada kan. Faham, Yasin faham, faham. Dan itulah. Mungkin entahlah, Yasin perasan lah, perasan Yasin perasan Facebook lately ni. Yasin ada run satu ads untuk Tadika untuk cari staff baru. Maksudnya nak cari pekerja menggunakan Facebook. Yasin ingat tak berkesan macam dulu, tapi sekarang wow, Facebook belanja. So Facebook belanja ads yang adalah 4 orang kot apply dari Jumaat hari tu. Ini hari Ahad. So macam okey lah, maksudnya tak expect benda tu macam tu. Dan ada orang komen, ada orang like, ada orang share. So macam okey, mungkin ini adalah era baru untuk Facebook, kita tak tahu. Dan yes, insyaAllah saya akan lebihkan lagi kongsi kot. Itulah yang saya berjanji menyangat. Tapi hopefully dengan ada video ni, yang saya akan cubalah kot. Apa pun, Yasin hang kena ingat, no pain, no gain. So kalau tak ada usaha, hang tak akan dapat satu. Itu adalah untuk hang Yasin. Untuk hang Yasin. Kalau hang tak sacrifice nanti, kalau hang tak sacrifice tidur hang, hang tak korbankan masa tidur hang, hang dah kerja 96, hang tak ada apa dah. Hang hanya boleh buat benda tu je. Hang boleh buat video macam ni apa semua. So dengan hang sacrifice masa tidur hang je, hang boleh buat benda-benda macam ni. So ingat Yasin, buat benda tu. Dan Yasin pun harap dengan apa tengok video ni, siapa-siapa yang kat sana, yang semua orang banyak orang dah share, tahun 2024 adalah zaman kelembapan ekonomi. Yasin pun mungkin Yasin tak tahu nak cerita macam mana, tapi dengan kata mudah dia macam slow lah kot. So nampak kena, kita semua kena try cari alternatif. Tak kisahlah hang kerja apa kan, try cari 2-3 kerja tu adalah satu, dah jadi macam mandatory kot. Unless hang gaji RM10,000 tapi expenses hang RM2,000, tak apa. Ada ke orang macam tu? So itu sahaja untuk video kali ni.
Yasin tak tahu bermanfaat ke tak. Kalau siapa rasa bermanfaat, apa tolong komen ke bawah. Kalau siapa rasa tak bermanfaat pun tolong komen. Dan kau boleh apa suka tak video Yasin memang cakap macam ni, ataupun nak Yasin for sure lah. Okay, Yasin tahu ramai orang nak video Yasin buat tutorial kan. So kat sini siapa nak, siapa betul-betul nak tutorial, video tutorial kat sini, tolong komen. Yasin serius, Yasin nak tahu. Sebab Yasin itulah, dia tak boleh nak cari sebab orang tanya, nak cari yang sebab orang komen, hang nak buat sebab orang. Tapi macam mungkin Yasin perlukan kata-kata daripada orang yang follow Yasin. Dia mungkin apa ada kata-kata yang sesuai untuk Yasin. Yasin bangun Yasin, tahun ni hang kena buat kelas. Hang kena buat juga kelas Facebook ads ke apa ke, Facebook marketing ke, upload balik tutorial je dulu ke. Tolong hang tulis macam tu supaya mungkin bila saya tengok, okay, the people need me. Apa mengarut. Okay, itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana support Yasin selama ni. Jom kita jumpa. Mari kita mengharungi 2024 dengan lebih bermakna. Jumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.